Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Ketua PDIP Riau, Zulkifli Bisran, memberikan tugas khusus bagi para caleg untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI tahun 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Riau telah mendaftarkan bakal calon legislatif DPRD Riau ke KPU Riau. Selain kemenangan di tingkat provinsi, Ketua PDIP Riau, Zulkifli Bisran juga memberikan tugas khusus bagi para caleg untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024. Bacaleg diminta untuk menyosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat hingga ke akar rumput, prestasi Presiden Jokowi perlu dilanjutkan dengan sosok Bapak Ganjar. Adapun tugas khusus yang diberikan kepada para caleg PDIP harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Dan seluruh kader partai dari sekarang sudah kita instruksikan untuk betul-betul sudah mendekati rakyat dan komunikasi, berdiskusi bersama rakyat untuk bisa menerima aspirasi dan tentunya bagaimana memenangkan partai dan memenangkan Ganjar di Pilpres di 2024 nanti. Koalisi dengan partai lain? Koalisi apa? Kalau urusan koalisi itu kewenangannya DPP partai, jadi kami tentu akan menunggu arahan dari DPP. Jadi bagi kita adalah konsep bagaimana pemenangan di daerah, bagaimana pemenangan di tingkat ranting, di tingkat desa, RW, RT, RW sampai ke jenjang-jenjang atasnya. Jadi kita konsentrasi di situ bagaimana seluruh kader-kader partai, seluruh partai, badan dan sayap partai bekerja keras untuk memenangkan itu, memenangkan bagaimana kita bisa melanjutkan dan meneruskan kebaikan yang sudah dilakukan PDI Perjuangan dan Jokowi dua periode dari 2014-2019 dan 2019-2024 ini kebaikan yang harus kita teruskan. Dan dengan target-target yang telah ditentukan dari masing-masing dapil, ia optimis PDI Perjuangan Riau dengan dasar ideologi yang kuat untuk kemajuan Indonesia bisa mendapat tempat di hati seluruh masyarakat Riau. Fresti dan Randi melaporkan.